Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Provinsi Aceh Diah Erti Dawati meminta kepada seluruh pengurus Perwosi Aceh agar dapat menjadi acuan dalam meningkatkan minat olahraga masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu melahirkan generasi Aceh yang sehat. Permintaan tersebut disampaikan Diah Erti pada pelantikan dan juga pengukuhan pengurus Perwosi Aceh periode 2017-2021 dan pelantikan tersebut dilangsungkan di Anjon Mongmata, Banda Aceh Sabtu 15 Desember 2018. Selanjutnya dia juga mengatakan potensi olahraga perempuan Aceh sangat besar, terbukti dari prestasi yang diraih atlet perempuan Aceh terus mengalami peningkatan pada setiap event olahraga nasional. Selain itu dia juga mengungkapkan Perwosi ingin mengambil peran dalam mewujudkan program Aceh Tegar yang diusung oleh pemerintah Aceh melalui peningkatan minat olahraga pada masyarakat Aceh. Dengan peran itu diharapkan dapat membentuk masyarakat yang sehat.